Hasto Kristianto memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Selasa 3 Februari 2015. Pelaksanaan tugas Sekretaris Jenderal PD Perjuangan ini diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Ketua KPK Abraham Samad. Pada hukum dan memenuhi panggilan dari Bareskrim sebagai saksi dalam kaitannya dengan pertemuan yang saya lakukan dengan salah satu pimpinan KPK yang diduga memenuhi ya aspek-aspek pelanggaran pidana. Hasto Kristianto membeberkan pertemuannya dengan Abraham Samad. Pertemuan itu menurut Hasto salah satunya digelar di apartemen The Capital Residence di daerah SCBD Jakarta Selatan. Pengakuan tersebut pun ditindaklanjuti LSM KPK Watch dengan melaporkannya ke Bareskrim Polri. Lewat juru bicara KPK, Abraham Samad sempat membantah tuduhan dari Hasto tersebut. Samad menyebut tuduhan itu sebagai fitnah.